Herman Lantang. Siapa yang tidak mengenal beliau? Meskipun sebelumnya hanya terkenal di lingkungan Mapala UI, namun namanya melejit setelah produksi film G di tahun 2005 silam. Dari semenjak, mungkin sejak film G kayaknya itu pengaruh juga ya. Terlahir dengan nama Herman Onesimus Lantang di Tomohon, 2 Juli 1940, pria ini sudah terpapar dengan alam semenjak kanak-kanak. Bahkan, ia mendaki untuk pertama kalinya pada usia yang terbilang muda, 12 tahun, ke Gunung Mahawu, Manado. Keterikatan Herman dengan alam pun berlanjut di kampus UI. Saat itu, Herman menjabat sebagai ketua senat. Bersama Hoki dan kawan-kawan lainnya di Fakultas Sastra, ia membentuk komunitas penggemar alam sebagai salah satu departemen dalam Senat Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Agak lupa-lupa ingat gue, tapi yang jelas otaknya Soki dan teman-teman kita segeng tahun 64. Akhirnya kita berunding, kita bikin satu kelompok yang belum menanam, yang kemudian disebut penggemar alam. Kelompok itu belum ada nama. Kemudian kelompok itu dijadikan bagian dari senat mahasiswa. Berhubung kebanyakan arkeologi, maka namanya Mapala Paramita. Itu waktu di Fakultas Sastra. Setelah digabung di UI, paramitanya dihilang Mapala UI. Itu baru tahun 72. Sebagai ketua senat, Herman Lantanglah yang melantik para anggota Mapala. Oleh karena itu, ia belum mendapatkan nomor anggota Mapala. Setelah melepaskan jabatannya di Senat, barulah ia mendapatkan nomor keanggotaan. Atas permintaan sendiri, sebab udah 64, gue ikut masa tahun 66 gue gak punya nomor. Setelah melepas jabatan ketua Senat, baru saya minta nanti gue dong, masa gue aktif gak ada nomor. Makanya nomor gue 16. Pada tahun 1967, Herman Lantang berangkat ke Papua. Ia tinggal bersama suku Dani guna melakukan penelitian skripsi. Jadi ke sana saya dikir diberi surat untuk riset di sana untuk mendampingi si orang dari Norway. Selama saya di sana, saya dipindahkan menjadi asisten riset dari UNCEN, walaupun itu saya waktu itu asisten dari UI. Nah, dan ternyata mau berangkat sudah siap 3 bulan ke birokrasi. Si orang Norwegia nggak jadi, udah terlambat. Gue berangkat sendiri aja, udah fasilitas ada. Gue pergi ke lembah namanya Heaheima. Nah, di situ saya menetap di situ. Saya mulai bisa ngomong bahasa Dani, saya bicara sama tempat, akhirnya saya di-approve untuk tinggal di situ. Dan saya hidup sebagai orang Dani di situ. Itu dari tahun 68-69. Tapi saya berangkat tahun 67. Sepulang dari Papua, kehidupannya bersama suku Dani dipublikasikan di Harian Sinar Harapan, yang saat itu dipimpin oleh Aristides Katopo. Sebagai memimpin redaksi atau managing editor kan kita banyak dapat tulisan. Tapi kalau Anda perhatikan pada waktu itu, saya kira tidak banyak perhatian kepada yang menyangkut alam atau menyangkut antropologi ya, ke ada kecenderungan jurnalistik yang kota sentrik. Jadi sebelum pergi juga memang saya sudah titip, nanti kalau sudah di sana kirim-kirimlah berita. Saat Herman menjabat sebagai Ketua Mapala UI di tahun 1972, ada satu ekspedisi yang mendongkrak nama Mapala di kalangan mahasiswa Indonesia. Henry Waranto jadi koordinator ekspedisi pertama. Tahu kan Henry Waranto? Yang bekas orang di Rian, dia kuliah di Jakarta pakai kamar gue. Akhirnya jadi anggota Mapala dia. Ya, kita bikin ekspedisi sebab dia punya koneksi di sana dari gubernur sampai segala macam. Makanya dia jadi koordinator ekspedisi. Malah kita manggil dia calon gubernur
orangnya kan gaya tuh. Meskipun sempat diragukan oleh pihak universitas, nyatanya ekspedisi ini berhasil menjadi ekspedisi sipil pertama ke puncak pegunungan Jayawijaya. Jadi bilang, saya udah terbang tuh jauh, bahaya, salju. Iya pak. Pokoknya kita mau nyoba. Kalau kita cuma lihat dari jauh nggak nyampe, oh kita pulang. Kalau kita bisa sentuh saljunya, alhamdulillah. Jadi biasalah dalam setiap upaya selalu ada saja yang mempertanyakan, dan saya kira yang melaksanakan atau punya niat itu harus mampu menjelaskan bahwa tekadnya itu ya apalah, manfaatnya untuk apa, untuk siapa, dan ya memang tentu selalu ada unsur-unsur bahaya, tapi juga upaya-upaya untuk mengurangi. Sepatu salju aja kita bikin dari rotan. Semua udah krampon yang buat jalan di es kita bikin dari di bengkel. Jadi itu oke pak, pokoknya kita mau coba sampai di mana. Tahu-tahu tiga puncak. Jaya, Puncak Tengah, dan East Carsons. Carson Pyramid mau naik tapi teman-teman jangan. Tadinya kan sentuh salju, tahu tiga puncak masih mau serakah. Tapi saya kira alhasil, kan itu kan suatu kebanggaan dari UI juga. Dan memberi inspirasi kepada mahasiswa-mahasiswa lain. Ini adalah ISX, kapak salju dari buatan Austria. Sekitar tahun 50-an. Dipakai oleh Profesor Entesen yang di Bandung tadi. Dia menghadiahkan pada saya untuk ekspedisi pertama ini kapak salju kuno, ISX kuno. Zaman sekarang ini dari fiberglass dan pendek. Ini yang kuno. Dan kita pakai dari ekspedisi kita pertama ke puncak salju di Papua. Berpuluh tahun berlalu. Gambaran mencintai alam yang dulu ada di benak Herman ketika ia masih melakukan ekspedisi ke Papua serta mendaki Gunung Semeru telah berubah. Herman tidak menyalahkan hal ini. Bahkan, beliau merasa perubahan adalah hal yang wajar sebagai bagian dari perkembangan zaman. Sayangnya, dewasa ini banyak pecinta alam yang menggunakan cara instan jika dilihat dari kacamata seorang Herman Lantang. Mungkin udah ratusan kali di Indonesia. Tapi apakah dia menjiwai kata-kata itu? Pencinta alam. Maksudnya oke. Okay. Pencinta alam oke. Okay. Apa dia menguasai? Apa menerapkan itu? Buktinya sekarang banyak orang mati di gunung. Itu gara-gara yang gitu, jalan-jalan ke timur naik gunung yuk. Mana persiapan, mana pengetahuan, mana latihan. Itulah akibat instan. Bagi Herman, instan bukanlah jawaban, melainkan proses. Dan proses butuh waktu, tidak bisa dikejar. Harus belajar bikin api unggun, belajar baca peta, belajar kebersihan, belajar dari basic, bukan berapa hari sampai lo bisa, ya sampai lo bisa. Jadi nggak ukuran hari, sampai lo stretching bisa, pengetahuan bisa, itu bukan hari, itu satu proses. Jadi semua lewat proses. Lo jangan jalan dengan aneh yang pengalaman dulu, jangan satu tim yang buta semua hajar. Gue pernah yang di Tabraskoy, tebing itu 6 kali Monas. Dari sana gue kemari, gue masuk jurang itu, 6 kali Monas. Gue cuma pakai pisau, ada tim 5 orang. Ada di, gue tulis berapa orang, gue lupa. Terus kita turun di tebing, tahu-tahu terjal. Akhirnya apa? Ada pohon. Ini gua ikat di akar. Tebang pohon set. Kita turunin. Segitu sampai seminggu baru turun keluar sini. Nah itu kan akal, pengalaman, dan
serahkan ke Tuhan. Dalam menanggapi pecinta alam yang menjadikan kegiatan ini sebagai suatu profesi, Herman menanggapinya dengan santai. Sah-sah aja, bagus. Jadi guide, jadi organizer, bagus. Malah bagus begitu, asal profesional. Dan asal tetap menjaga kelestarian alam, pemeliharaan alam, oke. Kehidupan Herman tidak melulu tentang alam dan pendakian. Terbukti, pada tahun 1981, akhirnya Herman menikah dengan Joyce Monica dan dikaruniai dua orang anak. Tapi kabar tentang apa yang bawa kabur Oma ke gunung setelah nikah? Enggak betul. Wow. Itu di koran aja temennya dia, si Norman. Biar bikin sensasi gitu loh. Kita pakein gereja naik opleto omong kosong. Iya, sensasi aja. Namun, Herman tetaplah Herman. Kecintaannya pada alam juga mempengaruhi kehidupan orang di sekitarnya, termasuk istri dan kedua anaknya. Sedari dini, Herman mengajarkan anak-anaknya bagaimana cara mencintai alam melalui hal-hal kecil. Hal-hal kecil aja sih sebenarnya bukan soal yang namanya pendaki gunung. Karena orang kadang-kadang agak-agak kecampur ya yang namanya pendaki gunung sama pencinta alam. Ya hal kecil kayak buang sampah, kayak gitu-gitulah yang hal-hal kecil yang istilahnya ditanemin. Saya cuman lagi ngoret di ini aja, di apa pohon. Cuman garis-garis gitu doang kan, istilahnya lagi iseng anak-anak, kayak gimana sih. Terus kemarin, gak boleh nih sama papa. Ya udah, kayak gitu-gitu udah mulai kepikiran, oh iya ya, ternyata emang maksudnya ya pohon ya kan. Jadi kalau kayak anak sakit gitu kan juga, ayo ke dokter cepetan gitu. Saya bilang, tunggu sehari dua hari dulu, lihat gitu. Kalau masih bisa diobatin, waktu masih kecil masih bisa dikasih ASI gitu, digosok-gosok gitu, masih nggak apa-apa gitu kalau menurut saya. Kalau dia nggak gitu, ayo ke langsung ke dokter gitu. Jadi sebulan ke dokter bisa 3 kali, 4 kali. Kalau ada apa-apa langsung ke dokter, apa-apa langsung ke dokter gitu. Jadi dia ya kayak orang di gunung lah, segala sesuatu nggak boleh dianggap sepele gitu. Harus langsung diantisipasi gitu. Joyce tuh bukan pendaki gunung sama sekali. Just a simple city girl. Tapi setelah kawin karena jadi, gue, ya, dia cinta sama gitu. Gue. Untung ke bar. Ketularan. Bukan, dia cinta sama gue. Iya. Iya dari telepon. Dia yang ngucapin selamat ulang tahun. Agak kaget sih. Abisnya dia kan rencananya mau datang, ya kan? Rencananya udah mau datang, tapi selamat ulang tahun dia lagi di ambulans. Lu percaya artikel apa gue? Yang benar kaki gue cedera, semoga selebor. Terlalu lupa diri, bawa beban keluar berat, dan sangat pede. Tapi manusia kan ada kelemahan. Jadi secara nggak sadar, mungkin karena ego aja, kena sombong kali. Makanya gue selalu bawa beban terberat. Dan selalu kok ada yang kelabakan, gue ambil bebannya. Sampai tua. Ya. Jadi karena mungkin keangkuhan tuh, atau kesombongan. Bukan mungkin, iya. So what? Harusnya jadi seadanya. Makanya gue paling suka naik gunung sendiri, di mana yang ngontrol gue ada diri gue, gak ada jam-jam ke orang. Gue kan kadang-kadang berat benam, orang terlalu over menilai gue berlebih-lebihan. Kadang-kadang gue terbawa, padahal gue gak sehebat gitu. Tapi gue maksa, tapi kalau dari batas tentu ya gue nyerah juga gitu. Gue manusia juga. Saya pernah nggak, Opa, tergelincir atau gimana pas naik? Sering kali, jatuh 4-5 meter nggak apa-apa. Ini ya, gue cuma jatuh aja di tempat datar, cuma at the wrong place, at the wrong situation, wrong position ya patah. Gue kalau di hutan berlumut ya 4-5 meter gue jatuh, gue tahu cara, waspada. Ini mah. Gue beli komputer harga 4 juta, gue sayang, gue kesandung, gue belain komputer lupa ini. Harapan Herman lantang bagi pecinta alam tidaklah muluk.
tetap pada prinsip semula. Itu yang gue sedih, orang sekarang berlomba-lomba mau cari hebat. Padahal buat apa? Lo juga bisa naik Himalaya asal lo punya duit. Bayar guide, lo gak dian, koper lo dipikul. Iya. Jadi duit menguasai sekarang. Dan orang mau cari yang ngetop. Gue udah Himalaya, padahal duit yang berkuasa. Sadar deh, itu harapan gue. Tahu diri deh, hasil. Dan maknailah kata-kata pencinta alam dan terapkan dalam hidup dengan melakukan kode etik pencinta alam, tahu kan? Ya, menjaga dan memelihara alam. Herman adalah sosok ayah, suami, sahabat, dan pecinta alam yang sejati. Herman memilih alam sebagai media pengembangan diri. Ia beranggapan, melalui alam, manusia bisa memupuk rasa solidaritas dan kecintaan terhadap alam. Bagi Herman, alam adalah ciptaan Tuhan yang wajib kita amati, pelihara, dan juga kita jaga. Thank you.